Hamso Yusof ada mengeluarkan satu filem yang berjudul Khawarij. Khawarij. Yang aku peliknya, kenapa Walaun ni duk nak boikot sangat filem ni? Daripada parti PAH ada apa semua kan. Yang duk di hulu Kelantan, ahli parlimen Kelantan kot belah dalam pakai Mercedes bit. Sedangkan kawasan dia tak maju pun, kawasan dia memang mundur. Dia ahli parlimen pakai Mercedes Benz, pakai Range Rover, pakai kereta mewah-mewah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Aku cerita hampa anak kepada Yusof Haslam. Samso Yusof ada mengeluarkan satu filem yang berjudul Khawarij. Khawarij. Khawarij ni maksud dia yang suka menerakakan orang. Kape, neraka, kape, hang tak bersama kami, hang kape, hang masuk api neraka. Dan buat hukum sesuka hati mak bapak dia. Tapi yang aku peliknya, kenapa Walaun ni duk nak boikot sangat filem ni? Sebab apa Walaun ni takut sangat? Oh, buat satu posting ajak orang beramai-ramai boikot filem yang diterbitkan oleh Samsul Yusof. Why? Apa yang takut sangat? Tapi ya, bukan nak kata kat hangpa, bukan aku nak reka cerita. Bibik Khawarij, cara-cara perbuatan Khawarij tu memang dibuat oleh parti PAS, memang dilakukan oleh segelintir orang-orang parti PAS, memang terang pam dibuat oleh puak-puak parti PAS. Sebab tu depa sangat-sangat takut, depa sangat-sangat takut rakyat ni boleh berfikir apakah budaya yang macam budaya Khawarij. Macam mana Khawarij ni? Tambah-tambah untuk anak-anak muda kan. Lagi depa takut. Depa takut. Puak-puak PAS ni, pentaksub pimpinan-pimpinan PAS ni sangat-sangat takut kalau rakyat, tambah-tambah anak-anak muda mengetahui apa itu Khawarij. Dan anak-anak muda, otak dia ni mudah berfikir, dan otak dia ni walaupun ada setengah kurang matang, kira macam dia buat keputusan, dia tidak berfikir dalam keadaan yang apa panjang, dia hanya buat ikut sentimen ataupun ikut kawan-kawan. Tetapi apabila rakyat dengan otak yang masih muda dapat menilai apa itu Khawarij, dan juga dan depa dapat bandingkan dan depa dapat perhatikan apa yang dibuat oleh parti PAS, insya-Allah anak-anak muda kita melakukan ataupun mengambil satu tindakan dengan depa tahulah depa buat untuk depa nak menolak parti PAS ke ataupun depa nak bersama dengan PAS, depa dapat menilai dan depa boleh buat pilihan parti manakah yang baik dan juga parti manakah yang memudaratkan. Sebab Khawarij ni nak abang pergi apa? Sebab apa? Di zaman Rasulullah SAW belum ada lagi Khawarij. Dan selepas wafatnya Rasulullah, barulah wujud kumpulan-kumpulan Khawarij. Yang Rasulullah sebelum dia wafat, dia sangat-sangat takut ada golongan-golongan Khawarij ni. Memang benar, memang berlaku golongan-golongan Khawarij ni. Jadi sebab tu, asbab ni pimpinan-pimpinan mereka, lebah-lebah mereka ni haduk tunggang agama, yang duduk lawan hujah dengan orang, dengan mekapirkan orang. Ni PAS ni undi PAS masuk syurga, tak undi PAS tak masuk syurga. Sehinggakan pemikiran, mentaliti orang-orang, tambah-tambah yang paling aku sedih sekali, pakai perudah, pakai serban, pakai semua, undi PAS masuk syurga. Sehingga tahu tu pemikiran dah. Sedangkan yang hadiah wang dia duk kata ni perlembagaan penjajah, cara-cara penjajah, undang-undang peninggalan penjajah. Ni parti PAS tu pun mengikut cara-cara penjajah. Parti PAS itu pun mengikut cara-cara penjajah. Masuk pilihan raya pun mengikut cara-cara penjajah. All set, full set,
sampailah pilihan raya, menang pilihan raya, berapa kursi yang PAS dapat dan adakah PAS dapat bentuk kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat, itu pun dengan cara penjajah. Dan walaupun PAS kianat dengan pintu belakang, itu pun dengan cara penjajah. Tengok berapa majoriti-majoriti, itu pun cara penjajah. Faham tak? Dia duk kata penjajah. Bukan macam penjajah, adalah dia yang angkat sumpah mempertahankan penjajah. Itulah puak-puak Khawarij. Siapa yang tak bersama dengan dia, penjajah. Siapa yang bersama dengan dia, apa? Pertikaikan. So, pertikaikan akidah-akidah orang-orang yang tak bersama dengan dia. Kalau dia berjaya jadi kerajaan, oh, hampa bersama kami. Kita umat Islam terbuka, apa segala mak nenek terbuka. Cara PAS ni aku nak ambil gambar. Aku cakap ni macam-macam lah, sebab aku pun lepas shoot apa nama video panjang tadi. Tapi aku nak berkongsi lah. And, adakah dengan cara-cara PAS ni, aku nak tanya apa, puak-puak Khawarij ni, cara-cara yang dibawa oleh PAS ni dapat menarik minat orang-orang bukan Islam memeluk agama Islam? Cuba apa fikiran tu? Dengan cara perbuatan, percakapan, penghinaan, pencercaan yang dibuat oleh budak-budak PAS, pimpinan-pimpinan PAS, adakah dapat menarik minat orang-orang bukan Islam, orang-orang bukan-bukan Islam yang menyokong DAP, yang di, daripada agama lain, dapat memeluk, dapat menarik minat mereka untuk nak tahu apa itu agama Islam? Kenapa dalam Islam kena semayang lima waktu? Kenapa orang Islam kalau macam mereka ni semayang kena sujud? Sebab apa kena rokok? Sebab apa kena iktidal? Sebab apa kena itu kena ini? Tapi ya, untuk pengetahuan, kalau hampa pergi dengar beberapa orang mu'alaf kan, macam mana mak bapak mereka ni, mak bapak kepada mu'alaf ni sangat-sangat takut dengan Islam, sangat-sangat tak mau anak-anak dia masuk Islam. Tetapi bila anak dia masuk Islam, mak dia ni dapat tengok, oh, anak aku Islam macam ni je. And, tetapi sebelum anak dia masuk Islam, dia punya pemikiran ni sangat-sangat takut terhadap agama Islam. Asbab apa? Asbab cara politik parti PAS. Cara politik parti PAS. Hang kata hang perjuangkan agama Islam, hang kata hang ni berpolitik kerana Allah, kerana untuk nak kembangkan lagi agama Islam, untuk nak membesarkan, nak mengangkat darjat agama Islam. Tapi macam mana hang nak angkat, macam mana hang nak kembangkan kalau cara politik hang, cara pembuatan hang, perkara apa-apa hujahan hang menakutkan orang bukan Islam. Menakutkan. Orang bukan Islam pun tak teringin pun nak ambil tahu pasal Islam. Cuba, aku pernah sekali dua kali aku jumpa dengan orang bukan Islam saja, aku tanya. Orang India, Cina aku pernah sekali kot, kalau tak silap aku. Tapi orang India memang aku buat, memang dua orang aku tanya dia. Bos, you tahu ke pasal Islam? Tak tahu sangatlah, tapi adalah dengar itu bang kan. Depa tak panggil azan, depa panggil bang kalau kat belah-belah Kedah kan. Kan? Adalah dengar bang apa, tapi tak tahu. Kan? Aku pun cakap, kalau you tahu kalau uncle tahu soal pasal-pasal Islam, adakah you uncle lah mau masuk Islam? Oh, tak mau. Apa pasal? Saya macam ni lah. Aku gagap kadang-kadang aku nak cakap, saya mau masuk Islam apa pasal? Kan? Aku pun cakap lah kan, nanti kalau boleh you ambil tahu sikit-sikit pasal-pasal Islam macam ni. Kalau you masuk Islam, you mesti you mau mandi dulu, you mau ini, lepas tu apa perkara-perkara yang you mesti buat. Jadi you punya isteri pun macam-macam aku cerita dekat dia, sampai dia pun dia ubah tajuk, tak mau dengar soal-soal Islam. Why? Kerana orang-orang agama kita duk main politikkan agama Islam sehingga orang-orang bukan Islam takut terhadap agama Islam. Apa tugas kita sebagai seorang umat Islam? Tugas kita adalah dakwah, menyampaikan. Tapi orang-orang agama, aku bukan orang agama. Kan? Tapi orang-orang agama pun duk politikkan agama Islam. Macam mana kan?
macam mana duk politikkan agama Islam? Cara hampa orang Islam pun tidak mendekati agama Islam. Faham tak? Sampai apa? Mereka boleh gelarkan ahli-ahli politik. No, duk bertunggang sana, tunggang sini. Lala, mereka hak yang kenyang. Mereka boleh naik BMW. Mereka boleh naik Range Rover. Duduk tunggang agama, tunggang pun. Naiklah Mercedes, naiklah itu, naiklah ini. Kami. Dia boleh kata macam tu. Kalau hampa duduk di KL. Duduk di KL. Hampa bergaul dengan anak-anak muda. Sebab aku dah saudara-saudara aku dekat belakang KL. Jadi ada bengkel, mereka duduk main lepak-lepak bengkel. Ada tim ni, beberapa grup ni, mereka duduk lepak kelab. Jadi kita pun sembang kan. Kan? Kita jaga semayang, buatlah baik, buat itu, buat ini kan. Kan? Lepas tu, bila macam mereka tahu aku duduk bercakap politik. Kan? Kita pun bagilah nasihat apa semua. Kan? Lepas tu dia, ada budak seorang ni memang cakap itu yang aku cakap tadi. Ni aku tengok gambar profil ni. Kan kalau tak silap aku, kalau dekat pada mati TikTok, mereka ada buat. Ada buat kereta-kereta mewah ahli-ahli parlimen. Daripada PKR ada, DAP ada, daripada Amanah ada, daripada Parti PAH ada, apa semua kan. Yang duduk di hulu Kelantan, ahli parlimen Kelantan kot belah dalam pakai Mercedes bit. Sedangkan kawasan dia tak maju pun, kawasan dia memang mundur. Dia ahli parlimen pakai Mercedes bit, pakai Range Rover, pakai kereta mewah-mewah. Allah, hang macam mana nampak sangat hang masuk ke dalam dunia politik untuk hang nak kenikmatan, sedangkan hang katanya hang perjuangkan agama. Hang kata hang perjuangkan agama, tapi kemewahan diri hang tu hang raikan. Fikir lah kan. Tak payahlah nak tunggang agama. Hampa memang hipokrit lah. Aku nak cakap yang tu lah. Hampa gunakan agama untuk hampa nak dapat kenikmatan, kedudukan, segala-galanya hampa akan gunakan. Untuk apa? Untuk diri hampa. Mengarut dah abang. Mengarut. Pok-pok pandi mengarut. Mengarut aku nak abang. Kan? Filem Khawaris pun dia boleh takut, babe. Dia boleh ajak buat apa video. Boycott Khawaris. Boycott Yusof Haslam punya ni. Apa? Samsul Yusof punya filem-filem dia boycott. Kan? Hang nak takut apa? Bukannya ada muka Tok Guru hang pun di dalam filem tu. Bukannya ada pimpinan-pimpinan PAS pun di dalam filem tu. Hang nak takut apa? So hadaplah. Tengok, ambil pengajaran wahai anak-anak muda. Jangan terpengaruh dengan orang-orang politik yang sangat-sangat mengejar kuasa, mengejar kedudukan. Hang bayangkan, dapat jadi ahli parlimen, ada pencen. Dapat jadi menteri, ada pencen menteri. Bayangkan, pencen menteri bukan sikit. Be. Sebab tu hampa boleh tengok, 17 bulan bawah Ismail, bawah Muhyiddin Yassin, menteri-menteri dia semua dah pencen ada. Bayangkan, tempoh 5 tahun yang lalu, 22 bulan di bawah Pakatan Harapan, beberapa belas ataupun beberapa puluh orang menteri semua ada pencen, termasuk timbalan menteri. Semua dah ada pencen. Faham tak? 22 bulan tambah dengan 17 bulan di bawah Ismail, kira macam di bawah Muhyiddin Yassin, bertukar lagi menteri, pam, ada lagi pencen. Ada lagi pencen. Dan bertukar pula zaman Ismail Sabri lagi berapa bulan sehinggalah pembubaran parlimen. Ada lagi pencen. Untuk penggal yang lalu, berapa banyak wang kerajaan bocor. Tengok berapa ramai dah tak jadi ahli parlimen. Dah tak jadi menteri ni. Ataupun kalah pilihan raya. Mereka tetap dapat dapatkan niat mata pencen. Tetap dapat. Sebab tu orang nak kuasa, orang nak kedudukan. Dia, hati dia, jiwa dia tak ada langsung erti perjuangan dia. Dia hanya nak kedudukan, masa depan dia pencen. Kalau betul-betul lah dia perjuangkan agama, bangsa dan tanah air, zaman mereka memerintah, mereka akan usahakan sungguh-sungguh. Mereka akan buat sehingga dapat apa yang mereka duk perjuang selama ni. Tapi apa yang mereka perjuang, apa yang mereka buat, harap apa, jadah apa pun tak ada. Tonggang agama semampu boleh. Dalam RUU 355 tu, kerajaan hari ni yang baru 13, 14, 15 bulan ni baru, yang akan usaha untuk menggubal RUU 355.
handuk menjerit tahu mana. Kan? Ada U355 hudud apa semua. Mana pi semua tu? Terengganu dah full kerusi semua semua hampa tapau. Apa yang hampa buat? Itulah parti PAS sangat sangat merosakkan pemikiran otak anak-anak muda dan rakyat-rakyat Malaysia. Takutkan rakyat dengan menggunakan agama, menipu rakyat. Jadi fikir ke? Fikir ke? Nak takut apa dengan filem kawan dia, pergi tengok lah. Jadi, jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.